Apa kong suami melebihkan isteri berbanding ibu? Semenjak kahwin dia jarang ziarah ibu. Ketika ibunya perlukan pertolongan, dia tidak penuhi kerana tak mau menggurih hati isteri. Adakah dikira anak deraka? Bukan anak deraka, anak munyit. Dengar baik-baik, orang laki-laki belum kahwin wajib taat kepada ibu, lepas kahwin wajib taat kepada ibu. Orang perempuan sebelum kahwin wajib taat kepada ibu, lepas kahwin wajib taat kepada suami. Ada beza tak tu? Orang laki-laki yang sudah beristeri wajib mendahulukan akan ibu pada bab ketaatan dan wajib mendahulukan isteri dalam bab nafkah. Ada beza tak situ? Dalam bab nafkah, wajib nafkah isteri dulu. Dalam bab taat, wajib taat ibu dulu. Comel dah Tuhan bagi. Okey? Jadi kalau kita dah berkahwin, jangan putus dengan ibu. Faham lagi? Kerana tiga kali orang tanya Nabi, dengan ibu dengan ayah mana dulu? Ummuka, ibumu. Ibumu, ibumu. Lepas tu baru abuka, bapak kamu. Faham? Kita pandai, Allah beri otak, pandai-pandailah. Bukan kita meninggalkan isteri kita. Faham? Tak tinggal pun. Tapi jangan ajar sama raikan bini sampai kita sampai tak cara ke ibu bapa. Soalan seterusnya.